Ternyata hal yang cewek butuhin dari pria, bukan soal uang saja loh. Kalau misalnya kamu bertanya dengan cewek, apa yang sebenarnya cewek cari dari seorang pria? Kebanyakan manusia, termasuk kamu juga loh, pasti bakalan menjawab-jawab uang, kekayaan, dan kemewahan. Faktanya bukan materi, bukan segalanya. Memang betul, uang itu kebutuhan yang harus kita penuhi. Banyak hal lainnya yang lebih menarik dari hanya sekedar uang. Contohnya seperti rasa humor, kestabilan emosi, kasih sayang, dan rasa empati yang tinggi adalah hal lain yang dipandang menarik bagi cewek, itu yang terpenting. Memang yang namanya kemapanan itu harapan bagi semua orang. Apakah pria yang mempunyai punya pekerjaan yang bagus, punya penghasilan yang lebih, dan mandiri, itu bukan menjadi tolak ukur ketika cewek menilai seorang pria. Nyatanya zaman sekarang ini banyak cewek yang mencari uang sendiri loh, cewek yang bekerja keras. Cewek pengen pria yang mandiri dan pekerja keras dan punya masa depan yang bagus. Sebenarnya itu aja, jadi cewek sebenarnya juga bukan mencari yang kaya-kaya banget gitu. Banyak pria yang berpikir yang penting ngasih uang banyak aja ke cewek udah bahagia. Faktanya mereka melupakan bahwa ada banyak begitu hal yang mereka lupakan, padahal fungsi pria hubungan itu bukan cuma buat ngasih uang aja. Sebenarnya fungsi pria dalam hubungan ada banyak, untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman dan membuat cewek happy dan segala macam. Meskipun dikasih uang banyak tidak menjamin kebahagiaan seorang cewek itu. Sebab tidak terpenuhi kebutuhan sebagai seorang cewek tersebut. Tapi ingat ya bro, di dalam suatu hubungan untuk membuat cewek happy, tidak cukup hanya menggunakan uang.